Lu ah, kata kau. Masih baik, tak kena kepala. Bang, kalau tak suka saya cakap bang, jangan nampak macam ni bang. Ujung-ujung. Abang, betul. Bang, kalau tak suka saya cakap bang, nampak macam ni bang. Saya duduk pokok kita abang tu kan je. Aku nak pergi kau. Bang. Jangan lupa subscribe guys. Oke, udah siap. Menjahat, siap mana gitu ya? Bang. Siap ya? Siap bang, kalau lupa bawa minyak. Hah? Kalau lupa bawa minyak. Habis? Minyak habis? Tak ya. Keluangannya. Oh ya. Mana? Tuhan. Oh ya. Okey, hari ini kita ada tetamu ni ya. Dari jauh bang. Di mana bang? Insyaallah bang, insyaallah. Oh, dari Insyaallah. Pak. Abang kita ni datang dari Insyaallah. Hari ke Hajj. Tak wah. Kau bang sampai mana ya? Dalam pukul sebelum pukul 9. Pukul 9 ya. Jalanan okey ya semua ya? Alhamdulillah bang. Hujan? Tak? Hujan lah lepas tadi dari Salam kan. Sampai dekat Pertian Seremban lah. Sampai Pertian Seremban? Hujan lebat tadi? Haa, lepas bang. Tadi nak bawa tu bang. Memang keluar tu. Keluar ya. Sudah apa yang penting selamat sampai ya. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah itu je lah. Sampai insyaAllah. Ini siap kan ni kita. Nak, nak potong sering? Mengikut pengalaman saya bang, ni tinggi bang. Awak tengok dulu tengok. Berjalan lancar eh? Lancar. Macam. Belen bang. Kalau dia terendah naik pakai getah tadi tu je. Getah yang tadi. Getah yang tadi tu masuk ke bagi. Itu. Ha. Dia bang. Betul bang. Tolong setengah. Ha. Tolong setengah. Ayo tengok yo, singgah-singgah. Tengok-tengok. Orang KL. Awan, potong, potong. Saya boleh potong. Abang yang dekat nanti terbang ni berjaya. Weh, bahaya lah kau ni. Potong, potong, kasi potong. Bagi saya kepit tu bang ni. Buah nak pijak, pijak, pijak. Awak tak cakap abang ni pakai besi yang tebalu. Cun bang, dah buat as sama kan? Yang ini pun tapi kalau ada spesies tempat tu ni kaya belakang dah buat masuk sikit. Mana? Ni, ha? Kalau dia pakai spesies yang tebal tu okay. Kalau dia dengar mau ni nampak dia masuk sikit eh. Cun-cun lah. Awak tak beritahu. Awak pun beli tak ingat. Tak apalah, next time boleh beli kan. Nanti abang try berapa lagi. Spesies setengah. Ah, dia 35mm ni. 35mm. Tu keluar dia cun-cun ni lah kan. Wan, ni projek terakhir abang ni. Buat as ni. Ya abang eh? Ya. Lain semua dah settle kan? Settle bang. Tinggal buat as belakang ni. Saya masuk sepi lah. Bila nak masuk? Masuk cek? Minggu depan lah. Rasa lah. Dah nak masuk lah. Ni lah ni. Mintaan saya satu bang. Balik. Balik sepi. Kau sadar bang, nak bawa warna apa eh? Kereta?
Kalau dulu itu udah lama dulu gitu, Pak. Warna utamanya saya pasti ada. Warna sekarang tak tahu nih anak pilih, Pak. Yeah. Banyak warna, warna baru lah, kan? Oh, baru. Memang pening lah kalau kok warna lah. Ini auto gitu. Warna sendiri kayak itu lah. Memang pening lah. Tengok gitu. Ken. Lebih siap kan. Terus pergi semua ke Selangor? Hah? Ke area Selangor semua? Haa, oh, sana-sana. Selangor eh? Ke Calang. Boas je kan, kat sini eh? Dia terbaik lah. Oh. Saya cakap memang terbaik kat sini. Eh? Betul bang. InsyaAllah. Ni wah, dah boleh jauh ni. Memang tak menghampakan lah. InsyaAllah. Nah, sebelum keluar ni, beritahu dia apa kekurangan kan? Jadi nanti dia buat tu lah. Berapa tahun dah bang pakai kereta? 3 tahun lah. 3 tahun, 4 tahun lah. Tiga tahun eh. Kereta pun memang kereta run hari-hari eh. Run hari-hari eh. Ikut dipijer kan. Kereta ni lah. Kereta baik lagi bang. Eh, tak datang masalah. Ini okey eh. Nanti kita tengok. Nak tahu nanti bila dah siap nanti kan. Tunjuk-tunjuk gambar kan. InsyaAllah. Ada. Boleh tengok kat situ lah. Banyak tu lah. Itu contoh warna. Cantik kacau. Itulah kita tengok nanti ya, Pak. Ya. Ha, kita tengok. Masih baik, tak kena kepala. Bang, kalau tak suka saya cakap, bang. Gaya dambat macam ni, bang. Abang, betul. Bang, kalau tak suka saya cakap, bang. Nama macam ni, bang. Saya lupa kereta abang tu, kenjen. Abang, bang. Hei, itu dah. Tangan. Abang buat kecil terlok dah. Tak cukup. Tengah lagi ni. Tengah lagi betul. Suku. Potong suku. Ambil lagi kira-kira ambil rapat. Okay, saya tahu. Kira-kira dia saya tahu bang. Cho. Apa ni? Token dia kan. Fu. Saya. Abang jet dia jatuh. Alamak. Come on. What's up garas? Tadi kalau lambat tinggal. Tinggal eh. Ini kena pantas eh. Satu lagi. Lagi apa kan? Setengah bang. Tak cukup. Tinggi lagi ya. Tak payah, tak payah. Kau keluar je dulu. Kau tengok di sini je. Jangan dia rapat dia tu. Ya, betul. Tolak. Oh, oh, oh. Yang betul. Oh. Oh. Cun. Jauh level lah eh. Power lah Wan eh sekarang. Masuk garas. Cepat. Lambat tinggal eh. Wah dia potong pun dah pandai buat sekarang Pak. Dah hebat. Haa dah tak terpelanting lah. Oh, dah setengah tahun baru sikit. Hari tu hampir membunuh hari tu. Itu cari mati. Oh Pak. Ini macam ayam ni. Berapa orang beli bang? Betul ni? Beli murah bang. Beli 1,100. Dia dah beli lah. Tapi condition teruk? Condition taklah berapa teruk dapat tu. Okay, alhamdulillah lah. Dia orang dapat. Satu saya dapat tu alhamdulillah lah. Eh? Okey eh? Tak ada masalah apa. Engine semua okey lah? Alhamdulillah bang. Engine pun tak ada apa-apa. Steady lah engine. So abang content nak main tune ni lah? Clean ni lah? Nak buat clean je. Tak ada nak buat racing. Tak ada apa sahaja. Nak layan je lah. Oh, nak layan gitu kan? Ni kereta, kereta kedua ke apa ni? Haa, ni kereta kedua bang. Kereta pertama kereta lain ada juga kan? Ada. Agak dipikir je lah. Dipikir kan? So, pendapat bang bawa kereta Isuara ni macam mana bang? Haa, Isuara ni kalau tanya yang otai-otai ni memang pilihan ni lah. Eh? Haa, pilihan ni lah. Ya, ketahanan pun. Barang pun tak ada mahal sangat. Tak ada bang, mahal barang tak ada mahal bang. Senang cari kan. Senang cari bersepah barang dia bang. Nak tak nak rajin tak rajin dia. Banyak kawan banyak barang. Betul. Banyak barang atau banyak senang. Okay.
banyak ni apa nak buat ni kalau tengok ni kan. Kat Selangor jangan cakap lah macam-macam eh. Rim, tayar. Banyak barang pun boleh tahan juga lah. Barang saga isora banyak kan eh? Banyak bang. Barang saga. Memang banyak barang. Beli murah. Tapi total 10K bang eh. Kalau total-total semua daripada luar, dalam, tengah cat. Ini belum lagi, ini ada terakhir lah. Ada terakhir, buat up. Coba masuk bengkel. Body pun tegak aja. Bengkel mantap. Hah? Bagus. Jadi. Iya, ini aman nih. Kayaknya. Jadi itu yang putus perih. Kayak gini jalan tidak akan turun. Tak rendah, tak tinggi kan? Masuk ya. Tengok lah, tengok lah. Cuy ke beritahu awak tu. Dia pakai pelik besi je kan. Kan, dia kukuh je lah. Rendah-rendah tak sagat ni. Mula selesai ni dia dah sama tak sagat lah. Dapatnya jadi abang nak kan. Memang ngam-ngam cun. Tak ada rasa ni. Ada akan mati dia atas ni, duduk atas ni. Kalau sagam ni lah. Kalau kau kati suara punya dia mati kat sini. Eloknya ambil sagam ni. Ambil sagam ni. Sagam ni ada sini. Jadi kat sini pun dia akan mati kat atas ni. Kalau tidak, yang tu dia mati kat bawah ni. Pendek. Ada ni, Mak? Okey? Masak, masak. Ambil nafas dulu lah. Ini nak masak kita pakai gajah ni, pijak sini datang. Betul ni. Di kanan dah siap. Ya, tinggal masuk nak timen je. Aduh, timen setel. Lama dah. Masuk dah.